الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله بالشكر pada Allah سبحانه وتعالى karena pada malam ini dapat kita bersama. Pada malam ini perbincangan kita masih lagi berkaitan dengan Al-Walid bin Uqbah. Tak habis lagi. Jadi seperti yang kita maklum bahawa Al-Walid bin Uqbah ini adalah salah seorang daripada keluarga Uthman bin Affan. Beliau merupakan adik-beradik seibu, ayah berlainan, mak sama. Itu kedudukan Sayyidina Uthman ibn Affan dengan Al-Walid bin Uqbah. Jadi Al-Walid bin Uqbah ni sebab dua minggu sekali ni kita kena sebut pula lah sikit, ya. Takut tak ingat sekali abu. Nak. Tunggu dua minggu sekali. Namun tak ingat kau dia, Ustaz Bincang, ya. Nak. Sebab dia tak habis lagi sikit ni. Jadi Al-Walid ini antara tokoh politik lah. Kita kata saf yang terlibat dalam pentadbiran di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan banyak kejayaan-kejayaan yang telah diraih oleh Al-Walid bin Uqbah. Jadi oleh kerana dia ni ada hubungan keluarga dengan Sayyidina Uthman dan dia pegawai jawatan penting juga dalam pemerintah Madinah, maka beliau ni kira-kiranya jadi modal lah untuk musuh Islam memburukkan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman lantik kaum keluarga dia pegawai jawatan besar. Kita lah ni sebut nepotism, kronism dan sebagainya lah. Mana lantik anak buah anak, lantik kawan-kawan, sahabat-sahabat, pegawai jawatan, bui projek, semuanya mengutamakan keluarga dan saing-saing. Kalau orang lain ni, dia boleh jadi modal. Dulu pun begitulah juga. Jadi kita telah sebut banyak dah berkenaan dengan Al-Walid bin Uqbah ini. Jadi saya tidak ceritalah secara detail itu sebenarnya. Kalau nak cerita secara detail itu boleh berdasarkan kepada kitab-kitab. Cuma saya nak sebutnya secara umum dan jawapan ulama, biar kita nampak bahawa ni sahabat Nabi ni terfitnah. Dia menjadi bahan untuk memfitnah Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi berita dia kata dia murtad, kita bincang dah sebelum ni. Dan begitu juga tuduhan untuk menjatuhkan reputasi dia. Disebut bahawa dia ni tu ayat khusus berkenaan dia. Suratul Hujurat ayat 9 itulah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu ayat surah yang ke-6, apa ni, ayat ke-6 dalam Suratul Hujurat. Kita tidak nafikan bahawa ramai di kalangan ahli tafsir yang menyebutkan bahawa ayat itu turun berkenaan dengan Uqbah, berkenaan dengan Al-Walid bin Uqbah ini. Kita tidak nafiat. Tetapi kalau mengikut kajian ulama lah, misalnya dalam kitab ni dia ada sebut sebahagiannya. Misalnya Hafiz Ibn Hajar dia pun ada sebut, Khatib Baghdadi pun ada sebut bahawa sebenarnya melalui penelitian secara halus lah oleh ulama, sebenarnya tidak ada satu riwayat pun yang tidak dipertikaikan. Nak cari hak betul-betul sahih yang menyebutkan bahawa fasik, inja akun fasikum, jikalau datang kepada kamu orang fasik yang membawa berita. Jadi fasik yang dimaksudkan itu adalah maksudnya Al-Walid bin Uqbah. Sebenarnya tidak ada satu pun riwayat yang betul-betul sahih. Mesti ada dipertikaikan riwayat itu hakikat sebenarnya, seperti yang disebut oleh Hafiz Ibn Hajar pun begitu juga, Khatib Baghdadi dan ramai lagi ulama lain. Memang tak ada dengan
Tak ada sebenarnya. Mesti ada dipertikaikan riwayat. Itu perkara pertama. Yang kedua, kalau kita sebut ramai ahli tafsir yang tak terima, yang terima bahawa ayat dalam suratul hujurat tu inja akum fasikum itu berkait dengan Uqbah, berkait dengan Al-Walid bin apa ni Uqbah. Sebenarnya ramai juga ahli tafsir yang kata tidak. Cuma kebetulan ayat tu turun sebenarnya ramai juga ahli tafsir yang sebut. Misalnya Imam Fakhrul Razi sendiri dalam huraian dia, dia apa kata? Sebenarnya ayat tu walaupun turun berkebetulan dengan cerita Al-Walid bin Uqbah, tetapi ulama ramai juga ahli tafsir anggap itu sebagai ayat tu turun lepas tu dikaitkan dengan cerita Al-Walid itu dari sudut sejarah turun ayat, tarikh turun ayat. Ulama, bukan semua ulama terima. Mana ada ulama yang tak terima? Misalnya hak tak terimanya Syekh Fakhrul Razi. Ini dia buat mari kenyata sini. Ini dalam kitab At-Tafsirul Kabir. At-Tafsirul Kabir disebut. Bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi dia kata mana? Ini saya nak baca kenyataan dia dalam kitab dia. Tafsir Al-Kabir jilid yang ketujuh muka surat 589. Kata Fakhruddin Ar-Razi, dia kata ayat suratul hujurat ni, ayat yang ke-6 dalam suratul hujurat ni sebenarnya turun secara am, bukan khusus pada Al-Walid bin Uqbah. Turun ayat ini untuk memperjelaskan wajib siasat dulu, tasabbut, kita pasti dulu tentang cerita yang dibawa oleh orang fasik pada ketika tu. Sebab itulah kita kena tahulah. Cuba bayar. Al-Walid bin Uqbah ni punca dia lari balik tu, nak pergi ke kawasan pokok Bani Mustalib, nak pergi ambil zakat, tiba-tiba lari balik. Kis dia dengar cerita orang kan? Walid tu sendiri dah bila puak-puak Bani Mustalib tahu Nabi atau wakil untuk pergi pungut zakat, puak dia pun kumpul zakat, dia pergi nak sambut Al-Walid bin Uqbah. Tiba-tiba ada siapa berita pada Walid, berita tu lah sebenarnya yang tak jelasnya. Jadi Al-Walid ni muka kebetulan dia ada sejarah lama dengan demo tu, dia ada tekih zaman jahiliah gitu, jadi dia pergi terima cerita tu. Sebab tu ada juga ulama sebut, maka bukan dia yang fasik, yang orang lain, orang yang buat berita tu. Jadi buat apa ya Walid ni terima selalunya? Ada juga yang kata gitu. Jadi bukan berkait dengan fasik tu maknanya Walid bin Uqbah itu, tidak. Jadi ayat ni turun sebagai nak memberi peringatan kepada Nabi dan kepada sahabat Nabi supaya berwaspada dalam menerima berita. Kerana suasana di Madinah ni suasana musuh ramai. Kalau Nabi di Mekah, Nabi menghadapi musuh puak-puak Quraisy kan. Tapi bila pergi ke Madinah, khususnya selepas daripada peperangan Badar, maka musuh Islam pada waktu itu jadi keharaman. Yahudi jelas melakukan provokasi-provokasi untuk melemahkan umat Islam. Puak-puak munafik punya dipanggil Abdullah ibn Ubay, puak-puak munafik itu hadiah pun ada perancang. Semuanya ada kepentingan belaka. Bila Nabi SAW pergi ke Madinah dan benar pula dalam peperangan Badar, jadi rancangan-rancangan sebelum tu yang telah dilaksanakan, yang telah dirancang oleh puak-puak kafir terbengkalai belaka. Jadi kena ubah semula. Kena ubah semula. Tu. Mereka rasa amat tergugah dengan kemenangan Nabi dalam peperangan Badar. Sebab itulah ulama ahli-ahli sirah sebut kesan peperangan Badar ni sangat besar kepada senario politik Madinah pada waktu itu. Kita kena tahu. Jadi bermula daripada situlah mana musuh Islam sentiasa ada. Nabi sentiasa berwaspadalah duduk Madinah. Jadi tu ayat ni kata Fakhruddin Ar-Razi sebagai nak beri peringatan kerana munafik ni ramai di Madinah tu lah. Di Mekah ada juga tapi ramainya di Madinah. Jadi kena beringat. Dan tu ayat ni ketika berlaku peristiwa Al-Walid, tak sesuai jugalah. Jadi Al-Walid dia boleh faham bahawa puak-puak Bani Mustalib tu nak serai dia, dia tahu hari mana. Mesti dia dengar daripada siapa-siapa. Siapa-siapa tu orang lagu mana tu? Bapa dia terima selalu, tidak tabayun dulu, tidak cek dulu. Tu sebenarnya. Kata Fakhruddin Ar-Razi, ayat ni bukan turun tentang khusus tentang cerita. Bila berlaku cerita kisah Al-Walid bin Uqbah, maka turun ayat tu kerana nak ayatnya bahawa Al-Walid bin Uqbah ni dia lah orang fasiknya. Jadi seolah-olah Nabi jangan terima lalu cerita Al-Walid ni, moga dia fasik. Tak ada ahli tafsir kata gitu.
Tak ada seorang pun ahli tafsir kata gitu, jelas gitu. Wah. Fakhruddin hurah lagi. Fakhruddin al-Razi dia hurah lagi. Dia kata sebenarnya kalau kita nak nilai, kita nak ambil ayat tu, baik, fasik-fasik ni makna ke dia? Tak sesuai. Kalau kita kata yang dimaksudkan fasik di situ ditujukan khusus kepada Al-Walid bin Uqbah, maka penggunaan lafaz fasik kepada Walid baik, sangat jauh, tak tepat langsung tu, kata Fakhruddin al-Razi. Akan timbul kekeliruan dan nampak sangat tersalah tu. Kalau orang yang murni jiwa, dia tak akan nisbahkan fasik pada sahabat Nabi yang begitu berjasa besar tu, Al-Walid bin Uqbah. Yang kedua, ini yang disebut oleh ulama sebagai lanjutan kepada apa yang disebut oleh Fakhruddin al-Razi dalam tafsir dia. Yang keduanya, kalau kita belajar agama ni berdasar pada Quran dan hadis dengan cara sistematik, kita dapat ti maksud fasik. Maksud fasik ni dalam bahasa syariat dia memberi erti orang yang keluar daripada kerangka syariat. Orang yang keluar daripada kerangka syariat. Mana orang salah ke fasik lah. Secara umumnya gitu makna. Makna secara umum. Sama ada perbuatan yang dia buat tu, perbuatan yang dia buat tu boleh menghilangkan kredibiliti dia sebagai saksi, ataupun boleh mencacatkan keadilan dia, adalah dia tu. Jadi boleh merosakkan akhlak dia, menjatuhkan maruah dia. Ataupun perbuatan yang terkeluar daripada syarak tetapi besar tak besarnya perkara itu sampai boleh bawa jadi kufur. Semua tu boleh berlaku, nak panggil fasik kalau dalam makna yang umum. Makna yang umum. Sebab dalam istilah syariah ni, fasik ni kita buat sesuatu yang bercanggah dengan syariah. Tak kira lah kecil kau, besar kau, siapa pun jadi kufur, boleh dia panggil fasik. Cuma hak ni fasik i'tiqadi. Fasik apa ni yang boleh membuat kita jadi kufur. Supaya ayat Quran tu lah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Faulaika humuz zalimun. Faulaika humul kafirun. Ada berlaku ketiga-tiga ayat tu. Ulama kata semua zalim, fasik, kafir, makna sah. Makna sama tu. Orang yang ada kuasa dia boleh buat, tapi tak ada usaha nak buat, dan dia pun tak sibuk buat, tak sibuk laksanakan mana hukum Allah dengan maksud dia tu talak, dengan maksud talak. Hak ni dia dengan Tuhan lah, kita tak tahu. Sebab mungkin dia alasan gini tak cukup syarak, gini gini dia ayat. Jadi kalau hati dia tak sibuk sebenarnya, bukit kalau sebut fasik dalam ayat tu maknanya kafir. No, ayatnya fasik ini maknanya luah, buat kesalahan. Misalnya kita kata makruh, buat sama boleh jadi fasik juga. Dalam kitab pun sebut tu, biar orang kita pun tahu tu. Jadi sini kalau nak kata fasik ni, fasik ke mana? Tu nak kata fasik lah ke mana? Kalau lah kita terima fasik yang dimaksudkan dalam ayat ni merujuk kepada Al-Walid bin Uqbah, maka tentu dah fasik yang dimaksudkan ini fasik yang tidak menghilangkan adalah dia, yang tidak mencacatkan peribadi. Sebab apa? Sebab tu Nabi terima lepas tu. Nabi terima. Tak ada lah Nabi pecah jawatan dia. Tak ada, tak ada. Tidak digugurkan jawatan. Hak yang lebih terkejut lagi kitanya, zaman Nabi, Nabi tak lucu jawatan kita. Lepas tu zaman Sayyidina Bakar pun dia jadi pemungut zakat juga. Zaman Sayyidina Bakar, Al-Walid bin Uqbah tetap jadi pemungut zakat. Sebab dia ni orang amanah. Dia ni. Begitu juga zaman Sayyidina Umar pun dia jadi pemungut zakat. Sampai zaman Sayyidina Uthman. Sebab itulah. Misalnya seorang ahli bahasa, Raghib Al-Asfahani, dia kata perkataan fasik ni dia lebih umum daripada kufur. Sebab musuh-musuh Islam dia nak ayatnya fasik. Fasik sini orang yang jahat, orang yang penipu, orang yang tak dicaya. Sedangkan Nabi tak lucu berjawatan dia. Sayyidina Bakar terima pegawai jawatan bahagia. Dia pungut zakat. Pungut zakat ni no. Dia melibatkan keuangan. Kalau jenis putarangah lagu tu no. Kalau betul tak pakar sungguh, tak okey lah Nabi tak teruskan juga jawatan tu. Sayyidina Bakar pun pegawai pula. Zaman kita lah ni tenang tu, ikut nail lah kalau jahat sungguh.
Tapi kenapa dia kekal khawatir siapa pada zaman Sayyidina Uthman? Maknanya cerita ni kalau kita fikir secara logik, pemana dia ni orang baik. So yang kedua ni, kalau kita nak pergi lebih jauh lagi, ya kita berani menghukum sebab siapa wasak pada saya, lepas pada hak mengul, lepas siapa wasak, siapa dia PM kepada saya. Nah. Oh, memang dia tetap kata Al-Walid ni memang murtad. Ha. Oh, ni kuat pun Syiah ni. Oh, dia PM kepada saya, dia kata mana ustaz sebut tu tak terat. Oh, dah dia jadi murtad. Apa bila murtad ni, dia kena murtad pas mati, tak boleh kata apa. Bodoh sungguh bapak Syiah ni. Benok jak kecil lagi bakal tidur. Oh, dia tak dengar molek ayat ni. Padahalnya Al-Walid bin Uqbah ni nak molek dia sepah. Tak ada. Oh, marah pun dia ni, marah. Mana dia nak sangat kalau sahabat ni kita kata jahat. Mana kalau kita belok sahabat dia tak boleh, tak lalu makan nasi. Bapak Syiah ni. Oh, marah lah bapak dia. Dia kata ustaz tak orang molek, dia kata. Bagaimana dia jadi murtad? Kita tidak nak bincang, tidak nak cerita apa cerita pun di lagu mali jadi murtad sosok. Kita nak ayat ni ada itu dia murtad. Maklumat tu ada dalam kitab. Lepas tu bila dia jadi murtad tu, lepas tu lagu mana cerita dia? Nah. Lepas tu kita jelas dah bincang panjang dah sebelum ni. Tidak nak ulang dah tu. Nah. Oh, siapa perekat Nabi nak suruh bunuh dah dia. Lepas tu Sayyidina Uthman minta kan, minta ui kelonggaran kepada dia. Lepas tu Sayyidina Uthman ni sembunyi dia sementara. Lepas tu Sayyidina Uthman ambil lagi pun lok, bukan susu tak. Siapa susu, siapa tak waktu ubik dah. Masalah sekarang ni Nabi ni, ya Nabi terima tu kenapa? Kan kita bincang panjang dah tu dah. Eh, sayangnya gini ada. Kita kena ingat Al-Walid bin Uqbah ni dah. Saya pun kita nak sebut semua, padahal ni setahun nak cerita dah. Bapa ya Walid bin Uqbah ni, puak-puak kafir khususnya Syiah ni nak sangat kita kata ke dia ni jahat, dia ni murtad, dia ni ke apa. Dia nak serai siapa sebenarnya? Bayangkah darat kalau kita kata Walid ni jahat gini-gini, Nabi jadi jahat. Sayyidina Abu Bakar jadi jahat. Sayyidina Umar jadi jahat. Sayyidina Uthman tak sekira lah dia itu sama dah. Macam mana Nabi boleh terima, boleh maafkan orang jahat gini, siapa mereka hukum bunuh zaman Fatih Mekah? Sedekat kewujudan dia zaman Fatih Mekah pun ulama pertikal lagi. Al-Walid bin Uqbah ni mengikut dalam riwayat, nah, mengikut satu riwayat lah. Yang diterima riwayat itu Imam Ahmad riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad sebut bahawa dia ni masa tahun ke-8 hijrah tu Fatih Mekah tu. Ah, kalau nak kira lah, kalau nak kira. Nah. Kalau kita nak ambil kira, kalau kita nak kata dah dalam riwayat ada sebut dia murtad, dalam riwayat ada sebut dia tidak murtad, kita nak kata apa? Pada pembukaan kota Mekah ni akhir tahun 7 ataupun awal tahun 8, ada dalam riwayat sebut dia ni kecil lagi. Duk main dengan budak-budak. Nabi bila jumpa budak, Nabi nak usap kepala. Siapa nak usap kepala dia, Nabi tengok minyak kepala dia, kuat pakai minyak rambut. Nabi pun tak gosok kepala dia. Dia pun royak lepas dia besar. Dia kata Nabi nak gosok kepala aku, tapi mak aku cuma minyak rambut hari tu, tak jadi gosok. Masa tu Fatih Mekah. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar waktu ubik dua riwayat yang mengatakan bahawa dia besar dah. Masa Fatih Mekah tu dia besar dah. Tetapi riwayat yang dibawa oleh Hafiz Ibn Hajar ni tidak ada sanad. Bila tak ada sanad, ulama tak terima. Walaupun Hafiz Ibn Hajar waktu ubik, ulama tak terima. Dalam kitab Isabah jilid yang 3 muka surat 238, Hafiz Ibn Hajar waktu ubik dua cerita yang menunjukkan bahawa ketika Fatih Mekah ni Al-Walid ni sudah besar dah. Kira-kira remaja dah, bukan budak-budak. Tapi riwayat ni ulama kata tak ada sanad. Bila tak ada sanad, tak boleh terima cerita tu. Tak boleh terima. Jadi bagi ulama hadis, bila dia tengok satu cerita tu, dia panggil ittirad dalam istilah. Ni hadis muttarib. Riwayat tu kayak gini tak jelas, maka riwayat tu tak boleh terima. Khususnya dalam bab kita nak guna hatu sebagai sandaran nak menghukum seorang tokoh besar dalam agama. Sahabat Nabi Al-Walid. Dia bukan kelah-kelah nyapu sapu di masjid Walid ni. Bukan kelah tu Walid ni. Dia pemimpin. Orang yang punya kedudukan yang tinggi dalam agama. Pegang jawatan penting zaman Nabi, zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman. Ah tu.
Sebab tu kalau kita terima Walid ni huduh teruk seperti digambarkan oleh dalam sirah dan sejarah, maka dia terpalit Nabi. Nabi terpalit juga. Nabi pun jadi tak malik. Sayyidina Bakar pun tak malik. Sayyidina Umar pun jadi tak malik. Hak tu lah sebenarnya hak musuh Islam ni. Hak tu sebenarnya. Ya kita duk baca sangat musuh dia ni, Walid bin Uqbah jadi mana lah kita? Tak jadi dua pupu pun dengan kita Walid ni. Tapi lebih pada tu lagi hakikat sebenarnya. Dia lebih daripada ayah kita, Walid bin Uqbah ni. Sahabat Nabi ni ulama kata dia lebih pada ayah kamu. Sebab dia bawa Islam. Dia penyebar dakwah. Dialah yang sambung gerakkan dakwah Nabi sampai ke berjaya. Sebab puan-puan ni perang. Hadirat kena ingat. Demo-demo ni perang. Fi sabilillah. Nak supaya Islam boleh sahabat kita. Jasa dia. Sebab tu ulama kata dia ni, selepas dia murtad ni, ulama kata lahu zikrun jamiyah. Ha, tu ulama kata kepada Al-Walid, selepas dia murtad, lepas tu dia buktikan dia, jasa dia sangat besar. Dia buktikan seolah-olah. Sebab itulah apa ni, Khatib Baghdadi kata sahabat Nabi ni kalau dia buat salah, kadang-kadang kita berasa kesalahan dia buat tu sebagai jamatan untuk dia naik tinggi dalam agama. Seumur pun sahabat kalau dia buat salah, lepas tu nyacah dia nak bina kekuatan semula dalam Islam. Mana kalau dia buat salah lepas tu, semaya tak teringat. Selekoh, parut, pergi berjual. Jadi lebih semangat gila selepas buat salah. Apa tu? Kerana malu dengan kesalahan yang dia buat. Tu perangai sahabat. Nah, jadi kita kena tahu tu. Nah, gitulah hadirat. Baik. Jadi ayat ni sebenarnya tidak mutamaklah tetap Al-Wali. Jadi kalau kita nak bunuh ni, nak memburukkan dia, tak ada. Sebab itulah ulama kata, kalau kita terima, kalau kita terima lah, betul lah fasik sungguh. Fasik lagu mana? Eh, orang duk minum air 4 jam sehari kedai kopi tu tak? Tak patu. Siapa tu duk main kedai kopi? Ha, tu tu nak fasik. Tapi apakah dia tu fasik dia tu siapa pekat tak boleh jadi saksi anak nekoh? Tak ada lama kata gitu. Oh, kalau gitu pok kita parut bahaya wali hakim laku pok gitu. No, kalau pok si'ah sungguh, no, tak boleh jadi wali. Pok tu fasik bak lain. Fasik juga tu. Fasik dari segi akidah. Ramai mana ulama sebut orang yang kutuk sahabat, bukan sekadar kutuk, sebut perkara tak baik dengan maksud kerana benci pada sahabat, memang tak boleh jadi saksi dalam agama. Memang ulama sebut gitu. Dalam ayat Quran sebut terang. Dalam ayat Quran, ayat lebih kurang 5 baris ayat tu. Saya tak ingat ayat tu, kita sebut dah sebelum ni ayat tu, mungkin sesuatu kita ingat. Dia sebut kan, sahabat Nabi ni digambarkan dalam kitab tu, dalam kitab Taurat, kitab Injil dia sebut tentang sahabat Nabi. Digambarkan sebagai sebiji benih ditanam, kemudian mengeluarkan tunas, kemudian jadi khobsah-khobsah sehingga mengkagumkan orang yang tanam tu. Jadi pokok tu segar apa sebab tunjai dia tu, akar tunjai tu masuk ke dalam gagah. Allah gambarkan sahabat ni seperti pokok yang subur, pokok yang besar, yang mengkagumkan penanam dia, pekebun dia tu. Tujuan apa tu Allah gambarkan sahabat seperti pokok yang kukuh tu? Liyaghiza bihimul kuffar. Supaya orang kafir marah kepada, supaya orang kafir marah. Jadi Allah perkukuh ke sahabat, wui kehebatan kepada sahabat, puji sahabat, biar orang kafir marah. Sebab tu ulama ketika tafsir ayat tu, dia kata hak marah ke sahabat ni memang orang kafir je. Orang kafir je hak marah ke sahabat. Orang Islam dia tak marah. Sebab tu boleh ceh dia, orang kutuk sahabat, orang kafir sahabat, orang uji sahabat, ceh dia ni. Boleh jalan. Tak sebab tua lah. Kalau anak tak sebab anak tu, ni orang bermasalah. Tu sudah kita boleh jadi ukuran begitu. Lepas tu kalau dia selesa pula, kalau dia selesa pula dikaitkan dengan orang-orang yang kutuk sahabat, popok yang terkenal atas dunia ni, tak ada kira. Orang yang terkenal dengan kutuk sahabat, beci pada sahabat, siapa dimakut jambai apa tulis Aisyah. Bukan dalam kitab dia ada sebut caci waktu hak paling molek nak caci sahabat ketika dia tengah berok, ketika terang nak berok, waktu molek sendiri niat caci sahabat. Dalam kita ada sebut gitu. Tak ada tidak puak lain, puak Syiah yang lagu tu. Jadi kalau ada lah orang yang dikait dengan puak Syiah, dia selesa dia dikait dengan puak Syiah, jangan buat pemimpin orang lagu ni. Jangan buat pemimpin, dia tak layak nak memimpin umat Islam. Dia tak layak. Dia jadi memimpin puak-puak lain, dia tidak layak. Bahaya hadiah. Sebab dia anak melihat lagu ni. Itu masalah orang terima tak terima suku. Tapi kita yakin sebab lama tu. Kita duduk tengok ni lama. Mana orang yang bersekongkol dengan orang beci pada sahabat, kalau dia tidak caci sahabat pun, dia hilang keberkatan.
hilang keberkatan. Allah akan cabut tu nilai baik pada dia. Itu sebenarnya. Cuba perhati tengok. Perhati tengok. Itulah hadirat-hadirat. Baik. Sebab itulah ulama Asani, sambung Asani, katakanlah kita terima dia tu fasik sungguh, baik. Fasik kerana tersilap. Gi nak pergi ambil zakat. Tiba-tiba bila dia tengok orang mari ulama, kita kena tahulah zaman tu, zaman lagu mana, zaman mana. Bukan zaman sepok kita. Nak berlaku fitnah ni agak kadang-kadang benda tak sangka-sangka jadi fitnah. Tamu-tamu dia ada masalah dengan bani tu dulu. Tak usah kira lah dia dalam kitab sirah disebut. Dah tahu dah mu, tengok orang hak beci pada al-wali. Dah kalau tahu dah kita dulu ada masalah peribadi dengan bani Mustalik. Bila Nabi suruh ikuti zakat, apa yang nak pergi orang lalu tak segi. Saya ada masalah dulu. Orang lalu tak segi, senang. Tak timbul jadi masalah lagi ni. Tengok sedap bila dia kecil tu, beribu tahun lepas hari tu. Beribu tahun lepas hari tu. Orang kalau kecil lagu tu pas bila tak lesah ya. Tengok anak dia cerah. Aku edah tu, apa yang munik kau ni? Apok cerdik ke bodoh lagi ni? Oh ya, cerah tak timbul dah bak nikah dulunya. Kau ni cerah tu. Aku edah dulu kan, apa yang munik kau juga. Kau ni cerah anak pak dah cerah. Tak sibuk lagi kau nikah dulu. Nipok tak jadi ni. Lagu ni, kalau pok lah, kalau ada je pok lagu tu. Sepatutnya kita sesal lagu mana lah buat. Kau nikah, so, tak timbul masalah mula nak nikah dah anak pak dah. Ni setelah beribu tahun dah berlaku cerita ni, ada lagi ahli sejarah gong ni hadirat. Dia kata sebenarnya Al-Walid ni kalau betul lah dia tu jenis orang ikhlas molek, kalau tidak ke kemudian dia mengambil kira dengan kutip zakat, sepuluh amal zakat lah ni, kata imam boleh peratuh ke bila dia kutip zakat terus tu, dia ingat Walid ni kelas tu nak pergi lah muka boleh komisyen ke dia. Walid ni bukan sepuluh politik lah ni. Tengok dia mikir mana huduh nak dia nampak sahabat Nabi. Puan-puan ni dalam kitab-kitab baru ni ada-ada. Dalam internet saya tengok tadi pun teruk nak kena beringat. Kalau kita buka website tu kita tak kata website Syiah. Bila masuk dalam website Syiah. Kalau baca maklumat nak ambil Walid dalam internet memang tak nampak baiknya Al-Walid bin Uqbah. Kena beringat ada-ada. Kena beringat. Enggak orang yang dengar cerita ni berapa orang ya? Aduk langgar tu pun bukan pakar semua. Bila-bila nerah ngaji. Tapi tak apalah nerah tak masjid boleh pahala. Gitulah dia. Jadi kalau kita terima dia fasik pun dia tak boleh tobat kau. Cuba saya nak baca sini, sebut sini. Dia kata manirtakaba fi waqti ma yunafil adala sawun asirra عليه أن تاب عنه وإنه يجب التبين من خبر حال اتصال بالفقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Mana seseorang itu bila dia melakukan perkara fasik seperti ini misalnya, kalau kita nak kata dia fasik, kalau nak kata biarlah kita kata dia fasik, lepas tu dia tak boleh tobat. Lepas tu sahabat Nabi ni tak boleh kau buat salahnya, boleh buat salah mungkin dia tidak maksum. Misalnya dia mari sini kita. Dalam Sahih Bukhari ada disebut cerita Ma'is Al-Aslami. Yang mana Ma'is Al-Aslami ni dia melakukan dosa lebih lagi daripada Walid bin Uqbah ke dia. Dia berzina. Dia ni nikah dah. Dia berzina. Bila nikah berzina orang panggil ni zina muhsan. Zina muhsan ni bila sahabat kih dia kena hukum rejal sampai mati. Dan memang dia serah diri dia untuk Nabi hukum rejal sebab dia tak lari. Nabi hukum rejal bila dia mati dengan sebab dirjam bayar kena tidak mati hasil daripada kena batu pukul. Bukan mati selalu tu. Tu hukum Islam. Sebab tu kita kena beringat juga nak kecek bahu hudud ni pun. Jangan kita sebut hudud kadang-kadang orang apa hudud ni adalah hukumnya. Saya pun tak setuju kalau kita menggambar ke hudud sebagai kerak tangan. Hudud ni rejal sampai mati. Terberok kecing tak boleh mati tu dah. Takut orang dia. Takut orang. Lepas tu hukum ni buat secara terbuka. Hukum gantung ke pula ni buat di tempat tertutup tak nampak lah ke mana. Lepas tu mata pun tutup lah. Kepala jelai ni dah tak nampak. Lepas tu mati. Berarti nak mati selalu. Lepas, kita cuba tengok dari internet. Dia ada fusuk.
Tak silapnya 5 minit lebih. Dia buat contoh-contoh 13 minit tak silap. Ha, kalau hukum mai guna elektrik, kejutan elektrik bermula daripada arus tu mengalir di tubuh dia, berapa minit dia mati. Kalau hukum pancung, hukum gantung, guna racun, tembok, semua dia ada masa tu. Kalau pancung, taklah, pancung dia mati selalu. Sebab tu Islam ambil tu. Tapi kalau hak lain, misalnya kita kata melalui racun, gas beracun misalnya, ataupun suntik apa ni, cecair beracun, nak boleh mati tu. Oi, tengok tobik, tobik ni darah, oi tu tobik, boi, nak boleh mati tu seminit lebih. Racun ni tak, lepas tu tu senyap lalu. Sebab tu nampak macam tak sakit lah. Kita katalah, nah, dia pun tak ada ayat, gua putus ketap kok. Tapi gitulah Islam pilih hak tu apa? Guna kejutan elektrik, lama masa nak boleh mati. Lama masa nak boleh mati. Baik, Ma'is al-Aslami ni bila dia dihukum rejam, bila dia mati, Nabi kata laqad taba taubatan law qusimat baina ummah lawasa'atuhum. Nabi kata demi sesungguhnya, bahasa Nabi laqad, demi sesungguhnya Ma'is al-Aslami telah bertaubat dengan satu taubat. Nila taubat dia besar tak besar, kalau taubat dia tu diambil dan dibahagi kepada seluruh umat ni, memang muak, memang memadai, besar tak besar nila taubat dia. Sebab apa? Sebab dia sanggup berserah diri. Tidak kata lari pakai sana, tak. No. Lari pakai tak kelip, tak. Dia berserah diri dia. Kalau dia tak mengaku, Nabi pun tak tahu-tahu dia telah berzina. No, ayahnya kuat. Lepas tu, padahal dia tahu kalau dia mengaku, dia kena hukum rejal sampai mati. Dia pun tahu. Tetapi apalah sangat rejal nak banding dengan siapa duduk dalam neraka misalnya. Oh, tu email tu. Mikir lagu tu kerana keimanan. Jadi kalau Ma'is al-Aslami kira-kira melakukan dosa lebih besar daripada Walid pun diampunkan. Walid ni bukan sekadar dia, bukan sekadar dia bertaubat, dia berjuang, dia berjuang untuk Islam. Selepas tu pegang jawatan dia pergi perang. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar pun tak nampak dia ni orang fasik. Oh, kalau betul fasik semua tak kira wih jawatan besar ke tu. Gitulah dia. Saya nak ambil sikit lagi. Baik, kita masuk pada satu tajuk lain, tajuk berkenaan dengan Walid juga. Ni orang dalam internet ni pun parut juga. Walid ni salah satu tuduhan dia, dia dituduh minum arak dan dia dihukum 40 ratah kerana minum arak. Kan wuduk jalan dia masa tu. Waktu tu tak ada orang bantah. Umat Islam dia tak akan bantah wuduk. Memang wuduk jalan dia. Jadi kena, kena 40 ratah cerita dia. Jadi cerita, kisah yang menyebutkan, riwayat yang menyebutkan bahawa Al-Walid ini, kena ingat kena ingat Malik. Kadang-kadang Puan Syiah ni, muka kita tak ngaji Bukhari Puan kita ni. Apa tu yang bagus Puan kita ni? Nah, cuma ke Bukhari kita yakin kita tak paling sahih, sebab tu kita tak ngaji. Muka dia sahih dah. Nah, jadi bila Puan Syiah kata dalam kitab kamu, dalam kitab sahih Bukhari kamu ada sebut, ada sebut Walid bin Arq, kita percaya. Ya, ya ada sebut. Kita duduk kelihatan tak ada. Dia sebut Walid kena hukum 40 ratah kerana dia dikatakan minarok. Dalam tu tak sebut Walid minarok. Nak faham boleh bahasa tu? Sahabat dalam sahih bahawa dia kena hukum had kerana minarok. Hukum had 40 ratah kerana sahabat dia minarok. Ada berlaku di mahkamah, kira-kira ada saksi dia minarok. Hak tu memang ada dalam sahih Bukhari Muslim. Bukhari Muslim ada. Dan hak dalam riwayat ada sebut hak jo godeh dia, hak jo rotel dia, Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Uthman menangis bila jatuh hukum. Tak apalah, kita baca sikit. Jadi antara tuduhannya dilempar kepada Gubernur Al-Walid bin Uqbah. Gubernur ni menteri besar lah, maksudnya Walid ni dia jadi menteri besar. Menteri besar di Kufah. Dia pernah menjadi besar, bukan sekadar amal zakat saja. Amir zakat tu zaman Nabi. Lepas tu dia pegi jawatan lebih besar pada tu. Daripada amir zakat, jadi naik jadi menteri besar. Mana kau naik pakat, kau tak jauh. Mana cerita tu? Gitu. Baik,
Dalam mukadimah ni dia sebut, dia kata betul, memang dia dihukum, kita terima dia dihukum kerana disabitkan minarak. Baik, bila dia telah dihukum 40 rata, maka kita nak kata dia bersalah lagi ke tidak? Hatu dulu, dia minarak, kemudian dia dihukum 40 rata, lepas tu kita nak kata dia minarak lagi? Kalau mengikut hukum fiqh, sesiapa misalnya lepas dia hukum, kalau kita masih tuduh dia ni peminarak, memang kita boleh ditangkap. Seorang penzina, bila dia melakukan zina, dia dia kena hukum had zina hak anak dara atau peteruna. Bila dia hukum, maka kita tidak boleh sanksi dia. Jangan kita masih tuduh lagi dia ni penzina, kita berdosa. Sebab dia sudah hapus dosa dia dengan sebab dihukum itu. Lepas tu bila orang yang buat salah, maka dia akan tidak boleh, tidak boleh jadi adil sampai mati kau. Misalnya kita misalnya ada buat kesilapan, no, katakanlah irama mana umat Islam ni yang orang panggil melakukan zina. Ramai umat Islam melakukan zina. Lepas tu bila dia melakukan zina, dia tak boleh taubat. Lepas tu dia akan bau, dia mana dia akan jadi buruk, jadi keji, jadi hina sampai ke mati ke? Tak ada seorang ulama yang kata lagu tu hadir-hadir. Allah ni sangat rahmat, dia wibu. Sebab tu dia letakkan syariat taubat. Bila kamu taubat, kamu hilang habis dosa tu. Kalau kita terima dia betul sungguh dia buat lah hal tu, dah, maka dia akan hilang dengan taubat tu. Bahkan setengah-setengah ulama kata sebelum dilaksanakan hukuman mengikut kaedah Islam, seseorang yang nak dihukum hudud tu, dia di counseling dulu supaya dia bertaubat. Sebab kalau dia dihukum dalam keadaan dia tidak bertaubat, tak hilang dosa tu, cuma lepas hukum saja. Dia kena diminta bertaubat. Supaya juga orang murtad kan, bila dia murtad, ingat murtad ni kelak tekak selalu. Eh, nak boleh kelak tekak tak bertahan cara wui punya sipil tak tempo bertenang. Sebabnya lepas tu dihantar kaunselor-kaunselor pergi royak ke dia gini. Lepas tu hak terakhir, kalau awak tarik balik, kalau awak kembali semula kepada Islam, awak tidak akan dihukum pancung. Kalau dia kah tak sih, biar hukum batu. Saya nak murtad juga. Ah, tu tak ada arah. Tu menasah abuh lah kena pun. Nak boleh siapa sih, tu siapa dia. Hati-hati tak dia. Oh, tak apalah kalau, oh, kalau kena kuat, kau baik masuk Islam mula. No. Mesti dia kata lagi. Jangan kita fikir dok, bila laksana Islam, tak ada pahala lah bapak kita. Kok mana? Dok, tidak lagu. Tu supaya orang kena kuat tangan ke apa-apa. Nak boleh siapa kuat tangan tu, dia cara banyak aspek. Orang ni setara mana, latar pendidikan setara mana, ekonomi dia setara mana, terdesak dia setara mana, barang tu harga berapa, barang tu duduk mana, zaman ni zaman, ambil, dia ambil semua, tak ada sebab lah. Curi tak ada sebab, curi juga. Duit berapa bilion lebih misalnya, curi juga. Kaya, biar api orang tu bayar lagi, curi juga misalnya. Ah, kalau siapa gitu, nak sabar kata-kata. Ha ni dek, dia susah nak beli susu anak betul. Ha tu tak kena ada. Jadi kalau kita kejek kampung gitulah. Ingat mudah ke? Ai, masuk jail tahun dulu. Sabik ke gini baru pula. Tayo. Pak Enemen ada di Kelantan pun sampai 15 step baru kena hukum. Ha, nak boleh hukum tu ingat mudah ke? Ha, jadi ha, gitulah. Ibnu Khaldun. Ibn Khaldun, seorang tokoh besar, dia kata wani. Ini pandangan dia, mengikut kajian dia. Kalau orang tolak Ibn Khaldun ni, boleh, dia orang tak kenal Ibn Khaldun, dia akan tolak lah. Kata Ibn Khaldun, sebenarnya banyak fitnah-fitnah momokkan, fitnah yang dibuat terhadap kerajaan Sayyidina Uthman ni, dan perkara ini berlaku secara terus-menerus. Khususnya selepas nebuk-nebuk tahun selepas Sayyidina Uthman meretah tu, musuh-musuh sentiasa nak memberi gambaran-gambaran negatif kepada kepimpinan Sayyidina Uthman ni. Kalau nampak ruwanya, dia akan guna selalu. Sebab dia diitah sama. Siapa dalam kitab kata, Yatarakabun. Yatarakabun ni seolah-olah super jaga, duduk kuatir, duduk itah. Tu, musuh-musuh Islam duduk tengok kerajaan Sayyidina Uthman pada waktu. Ada peluang sikit, dia akan guna selalu. Ani. Kata Ibn Khaldun, antara peluang yang dilihat ada, peluang terbuka yang dilihat oleh musuh Islam adalah Walid bin Uqbah. Pada peribadi Walid bin Uqbah tu, dia ada ruang situ untuk musuh Islam guna bagi memburukkan Sayyidina Uthman. Dan hak inilah yang digemar-gemburkan dalam masyarakat di Kufah, di Mesir, bahawa Sayyidina Uthman tengok Dewi Jawatan Besar. Siapa dia Al-Walid tu?
adik-beradik dia. Ha tu. Ha, lalu kata Ibn Khaldun, semasa kita kena ingat Al-Walid dituduh minum arak ketika dia menjadi gubernur di Kufah. Dia dituduh minum arak. Saksi dia bukan seorang, jama'atun, sekumpulan saksi. Dua lori saksi. Lama tak lama saksi ada juga. Kena ingatlah di Kufah ni, di Kufah ni pusat Syiah. Di Kufah ni pusat Syiah. Sebab tu ulama, kalau ulama dulu, kalau kita bakal kita ngaji hadis, kalau perawi tu daripada Kufah, penduduk jati Kufah, dia betul spek 2-3 kali tengok. Cek dulu sore-sore. Dia tak terima lalu. Memang kalau kita ngaji hadis bab perawi ni, kalau perawi tu perawi Kufah, oleh Atah ni perawi Kufah, kena beringat. Ulama kata jangan terima selalu. Kena cek dulu. Bukan sangka buruk, ikhtiar cuma dalam bab ni. Jadi dia tuduh Al-Walid ni minum arak. Das dia reka dia ada saksi siapa jamaah atau minum sekumpulan satu kelompok. Jadi Sayyidina Uthman pun hukum, jatuhkan hukum hudud dan dia digugurkan jawatan selepas dia dihukum. Selepas tu memang dia dihukum dan dilucuk ke jawatan. Tu tak apalah, saya nak ambil sikit, kita nak ambil sikit lagi ni. Harus buat ni sikit lah, sebab minggu seterusnya kita nak masuk bab lain. Imam Tabari, Syekh At-Tabari, dia ada sebut dalam kitab dia. Cerita dia begini, dia kata. Bila sebut ni lah, jangan pula kita kata, Ustaz dia tak amari belaka. Nak amari belaka ni, boleh tak habis nak cakap ni saja. Tengok diri lah kata. Ulani ulama sebut ni, Hafiz Ibn Hajar. Tak okay. Saya pun saya tak kata. Dia kata, Hafiz Ibn Hajar. Awak mari semua. Dia orang yang ada rujukan dalam kitab, mungkin dirilah. Cuma nak ayatnya dalam kitab ni ada sebut. Kalau hak buruk sebut tentang Sayyidina Uthman gini-gini, hak molek pun ada juga. Hak molek tu sahih. Apa yang terima hak tak molek tu? Apa yang terima hak tak molek? Kita ke dah, kalau orang sebut keburukan sahih kita, lepas tu orang sebut kebaikan, antara dalam satu isu ada baik ada buruk, pro kontra, kita nak terima hak mana? Secara akhlak kita kena terima hak molek. Kecuali kita rajin nak siasat. Tak apa. Lepas tu kita kena ingat, kita lah ni bila kita nak siasat cerita sahabat yang 1,000 tahun lebih dah berlalu, kita nak siasat melalui apa? Kita hanya siasat melalui data-data yang ada dalam kitab. Bila kita siasat data-data yang melalui kitab, hani jadi yang sepuluh ni, sahabat ni, Hafiz Ibn Hajar ni, oleh kerana dia dengan zaman Nabi ni berapa ratus tahu. Jadi bila dia nak tahu cerita, dia kena tengok data. Data tu kena tengok kitab. Tengok dalam kitab, rupanya ada juga hak sebut bahawa ceritanya hak pro Al-Walid. Ada juga hak kontra. Jadi hak kontra ni dia cek, sanak dia banyak tak betul. Hak ni banyak hak betul. Kalau tak betul, kalau sama-sama tak betul, dia sudah lah. Nah, kalau ada cerita riwayat sebut Walid tak molek, tapi cerita tu tak betul. Tapi ada riwayat sebut, siapa cerita tu pun sanak dia tak molek juga. Sama-sama tak molek. Duk dia. Mungkin kita tak ada zaman tu. Dan kita kena ingat adik-adik. Sayyidina Uthman ni dah, oleh kerana dia sebagai seorang pemimpin yang adil, ketika dia menjatuhkan hukuman tu dalam mahkamah ni, bila saksi tu cukup, maka keputusan pada tu berpihak kepada penuduh yang tuduh, yang menuduh Sayyidina Uthman. Maka diterima, maka dijatuhkan hukum hudud. Semasa hukum hudud dilaksanakan, Sayyidina Uthman menangis. Dia kata, aku tahu kamu telah dianiaya, tetapi hukum tetap dilaksanakan untuk menutup fitnah. Tu. Cuba tengok sini dalam At-Tabari dia. Cerita dia gini, saya sebut ni, Abi Zainab. Anak-anak Abi Zainab. Ni cerita dia. Cerita ni berlaku di Kufah. Anak-anak Abi Zainab dan Abi Maurik dan Jundub bin Zuhair, mereka telah pecah rumah Ibnu Haisuman. Dan mereka telah bunuh Ibnu Haisuman. Jadi pembunuhan, pecah masuk rumah Haisuman dan membunuh Haisuman ni, yang menjadi saksi kepada pembunuhan itu adalah Abu Syuraih Al-Khuzai, seorang sahabat dan anak dia. Dua orang ni dia jadi saksi, dia tengok. Jadi kedua-dua ni, dia ni, Abu Syuraih ni,
Al-Walid, semasa Al-Walid, dia adalah jiran kepada Ibnu Haisuman. Ibnu Haisuman ni orang kena bunuh oleh tiga keluarga tadi. Anak beranak Zainab, Zainab anu Abi Zainab, anak beranak Abi Maurid dan Jundub. Dia ni pecah masuk rumah Haisuman dan dia bunuh Ibnu Haisuman itu. Dia menjadi saksi pada pembunuhan ni ialah Abu Syuraih Al-Khuzai. Dia ni sahabat dia dengan anak dia. Ibnu Haisuman ni dia ni jiran Al-Walid. Maka Al-Walid menjatuhkan hukum kisah, maka dibunuh pembunuh Ibnu Haisuman ini. Khas kerana ada saksi. Jadi kalau anak beranak kena bunuh ni, dia simpan dendam. Ni kata Tabari, disimpan dendam kepada Al-Walid. Dan selepas daripada peristiwa itu, mereka sentiasa memasak mata-mata mereka, sentiasa perhati duk ikut semua pergerakan Al-Walid. Tiba-tiba berlaku pada waktu tu Abu Zubaid, nama Abu Zubaid seorang penyair pada waktu tu. Abu Zubaid nama dia ni, seorang penyair. Dia ni orang Nasrani. Dia singgah, dia jadi tetamu kepada Al-Walid bin Uqbah. Dan dia ni bila dia sign dengan Al-Walid, dia masuk Islam di tangan Al-Walid. Dia ni Nasrani, penyair. Bila dia bersaing dengan Al-Walid, Al-Walid dakwah dia masuk Islam, memang dia masuk Islam. Dia ni tetamu. Bila dia pergi ke rumah Al-Walid tu, dia dituduh minarok. Dia dituduh minarok. Mula-mula ceritanya hadirat-hadirat, yang dituduh minarok bukan Al-Walid, tetapi tetamu dia yang bernama sani, bernama Abu Zubaid Asy-Sya'ir Nasraniyan itu. Hatulah dituduh minaroknya. Tetapi ni peranan media. Ni peranan media ni, bakar terpaklon ni pun ada ni peranan media ni. Jadi ba'du sufaha, jadi golongan-golongan bodoh, popok hak beci pada Sayyidina Uthman ni, beci pada Sayyidina Uthman ni, dia guna peluang ni untuk buat-buat cerita bahawa Al-Walid ni duk sign dengan Abu Zaid kerana dia ni ada satu penyakit yang serupa ke dia, peminum. Dia ni kaki minum dua-dua ni. Tu cerita dia ni. Jadi Abu Zainab dan Abu Maurid, bila dia ambil peluang, bila dia tengok cerita ni boleh digunakan untuk memfitnah Al-Walid bin Uqbah, maka kedua-duanya pergi ke Madinah dan mereka tampil ke hadapan Sayyidina Uthman sebagai saksi bahawa Walid ni minum arak, dan mereka jumpa bekas minum arak. Dia zaman dulu minum arak ni dia panggil piala tu. Hak dia kapsar atau bawah kek tu kaki besar pulak, cawai boleh pegang begitu tu. Hak tu tu memang orang buat minum arak. Orang tu minum air teh cawai tu. Dia buat minum arak. Jadi jumpa cawai tu di rumah Sayyidina Uthman. Memang zaman tu dia, memang zaman tu hak untuk gelas untuk minum arak, dia ada gelas khusus. Jadi waktu sebagai bukti, bila disebut pada Sayyidina Uthman, kata iyalah, kalau ada bekas arak tu maknanya ada lah orang minum arak dalam tu. Sayyidina Uthman kata. Lepas tu nyawa dibawa, diminta supaya Al-Walid ni daripada Kufah tu mari ke Madinah. Masuk mahkamah lah cara. Puan-puan ni daripada dua orang yang saksi, nyawa mari saksi, ramah dia mari saksi. Sehingga jadi dia, kemenangan itu berpihak pada puan dia. Jadi dalam mahkamah pun saksi ramah. Dia rancang molek. Ni lah. Maka Sayyidina Uthman pun kata, Sayyidina Uthman sebelum dia laksanakan hudud tu, dia kata mana? Dia kata, nuqimu hudud Allah wa yubawwa'u syahidu zur bin nar fasbir ya akhi. Kat ni tersebut dalam kitab At-Tabari. Dia ada siap dengan muka surat gapo. Ibn Khaldun pun sebut juga dalam akhir juzuk yang kedua dalam mukaddimah dia tu. Mukaddimah Ibn Khaldun. Kata Sayyidina Uthman, kami laksanakan hudud Allah. Orang yang menjadi saksi palsu, dia disediakan neraka di hari akhirat. Sabarlah, wahai saudaraku. Itu Sayyidina Uthman kata pada Al-Walid. Al-Walid pun terima. Selepas tu Al-Walid, dia tak mati. Lepas kena godel, 40 hotel, dia tak mati Al-Walid. Dia kena lucu jawatan dan dia tidak ada masalah dengan sahabat-sahabat Nabi. Dia terima. Sebab bagi dia waktu tu, sebab Sayyidina Uthman sebut. Maknanya, dia ni, dengan sebab hal ni, kemain besar. Al-Walid ni ulama kata dia difitnah. Siapa ke hari ni ramai mana orang tetap pegang bahawa dia difitnah. Maknanya pahala Al-Walid ni, tak pahala ni saja, siapa ke hari ni ada. Kerana apa? Kerana orang masih lagi sebarkan fitnah terhadap dia. Dulu semasa dia hidup dia difitnah
Oleh kerana perkara ini dijadikan fakta dalam kitab, maka orang duk baca dengan mana-mana, orang timur dan duk memburuk ke dia, maka setiap saat dia dapat pahala. Boleh jadi kerana ni dia masuk syurga kerana ni. Al-Walid bin Uqbah. Itu cerita dia. Habislah cerita Al-Walid bin Uqbah. InsyaAllah selepas ini kita nak bincang khusus pula. Ha ni hak cerita paling masyhur tentang Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni dia makan harta zakat. Hak ni ni hadirat rata-rata bawa pas kedah habis pas dapur bawa cerita ni. Sayyidina Uthman ni makan harta zakat. Bahkan dalam sukat tes sekolah pada. Na'udzubillah min dzalik. InsyaAllah kita akan bincang selepas daripada ni insyaAllah. Perkara yang ke-11, israfu Uthman radhiyallahu taala anhu fi baitil mal. Sayyidina Uthman ni boros, guna secara tidak berhemat harta zakat itu. Ini tuduhan yang dilempar pada Sayyidina Uthman. Jadi setakat itulah untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung semula perbincangan berkaitan dengan Sayyidina Uthman. Minggu akan datanglah insyaAllah. Aku luqa lihada wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.